Kita servis karburator MX. Oke. Ini untuk sensor throttle posisi ya, supaya bisa menambah performa. Jadi dia akan membaca di CDI-nya ini. Dia akan membaca, akan menambah performa atau menambah kelistrikan. Terus pokoknya menambah performa kelistrikannya ya, biar bensinnya dibakar sempurna, jadi listriknya ditambah untuk pengapian businya. Terus ini jarum scape-nya ini sudah dipapras. Nah, biar dia kalau digas tambah mentok naik ke atas. Oke. Tidak ada masalah ini. Ini udah dilepas nih, udah nggak berfungsi. Pilot jet ukuran 2,0 0,2, jadi bentar, ini ukurannya 10,5 ya, standar. Untuk setelan pelampung seperti ini ya, ini kan lurus begini. Nah, dia bisa agak miring ini. Set ini kan lurus ya. Lurus sama ini. Nah, begitu ditekan, nah dia masuk. Ini standarnya kayak gini ya. Biar nggak terlalu irit, biasanya kalau nanti dia setelannya segini, kita buat pelampung tingginya segini, nanti dia kekurangan bensin, habis yang di tangki, cepat habis yang di tangki penampungan ini ya. Terus jangan juga terlalu mentok, ini kan terlalu mentok, kalau tak gini kan mentok. Nah, begitu dibuka, nah segini, ini mentok, nah yang segini ya setelannya. Supaya apa, kalau dia mentok, kita setel mentok, nanti tampungannya dia akan penuh, akan penuh. Dia akan tumpah lewat sini, tumpah ke bawah. Maka bensin terbuang habis ya, bensin akan terbuang habis. Jadi usahakan bensin nanti di sini, hanya sampai sini ya. Ini untuk ukurannya, kayak gitu. Sekarang untuk setelan angin ya, baut setelan angin, kita pasang dulu mentok. Caranya masukkan secara mentok. Untuk cara menyetelnya, begitu ini mentok, kita buka di 1,5 putaran sampai 2 putaran. Nah, saya 2 putaran ya, karena saya kota-kota. Kalau kota-kota agak ngirit. Nanti kalau mau keluar kota, kita tutup lagi 1,5 putaran, biar bensinnya kaya. Gitu ya. Ini untuk standarnya motor ya, tapi tergantung motornya masing-masing. Ada yang sampai 2,5 putaran, ada yang sampai 3 putaran baru enak ya. Ya tergantung lah, nanti tergantung situasi lah itu. Setelannya langsung pas ya. Jadi di 1,5 putaran. Oh, tadi 2 ya, soalnya mau kota-kota. 1,5, jadi 2 putaran sudah ideal ya. Nanti kalau
Nah, ini untuk MX Old ya, yang MX yang lama ya. Kalau yang baru kan dia pakai vakum. Nanti setelannya beda lagi tuh. Kalau vakum itu setelannya, setelan angin-anginnya itu kalau ditutup semakin irit bensinnya, kalau dibuka semakin boros bensinnya. Kebalikan dari karburator skep ya. Oke, kayak gitu. Ini sudah enak.